Dilansir dari tribunsolo.com, 2 bulan kampanye, pasangan Prabowo-Sandi sudah habiskan dana 3,5 miliar rupiah. Selama 2 bulan masa kampanye atau sejak 23 September hingga 27 November 2018, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 telah menghabiskan dana untuk kampanye sebesar 34,5 miliar rupiah dari total penerimaan sebesar 41,9 miliar. Jumlah total pengeluaran ini mengalami kenaikan sebesar 17,6 miliar rupiah dari periode bulan pertama atau per Oktober 2018. Tercatat pengeluaran dana kampanye pasangan Prabowo-Sandi pada bulan pertama yakni 16,9 miliar rupiah. Pengeluaran ini adalah bukti dari transparansi Pak Prabowo dan Pak Sandi. Pengeluaran dana kampanye saat ini adalah 34,5 miliar, kenaikannya cukup signifikan dari 16,9 miliar, ujar Bendara Badan Pemenangan Nasional Thomas Jiwandono saat memberikan keterangan di media center pasangan Prabowo-Sandiaga.